Halo Sobat Pangatu, ya ketemu lagi ya. Seperti biasa kita akan jembreng tas-tas yang kita punya di sini ya. Jadi barangkali kita bisa menemani rebahan kalian, istirahat kalian. Jadi sambil istirahat kan atau sambil rebahan, lihat-lihat YouTube, nonton Pangatu TV, ada tas yang disuka, fix aja langsung ya. Transaksinya gimana? Masuk saja ke kontak dan komunikasikan ya. Yang mau nonton live saya, masuk ke Shopee. Apa Shopee-nya? Panglatu _ Monja. Oke bosku, gas kan? Jangan lupa di subscribe-nya. Pencet subscribe-nya ya. Langsung saja bosku. Ya, ini. Saya punya KS. Ya, tuh. Ya, ini sebetulnya kalau menurut saya, ini sekitar baru 2 minggu dipakai mungkin ya. Tuh, karena semua masih mulus ya. Tuh. Ya, masih mulus dan kayak ini apa kayak seperti kayak seperti itu sama artinya. Ibaratnya ini seperti baru keluar dari material ya. Tuh. Masih anget. Ya, masih berminyak, masih renyah ya. Masih kripsi gitu loh. Ya, mantul banget, cakep banget ya. Dari warnanya ini enggak ada yang pudar, enggak ada warna yang turun ya. Semua stabil ya, dari kejiwaan dia, dari hati dia, dari pikiran dia masih stabil. Pokoknya stabil aja ya tuh KS ya. Ini kalau masalah harga, kalian nilai sendiri lah ya. Harga di sini mahal apa murah ya, atau mungkin kalian bisa cari perbandingan ya, bisa cari perbandingan di lapak-lapak lain ya. Yang jelas setiap seller, setiap penjual pasti punya harga masing-masing ya. Intinya tak akan ada seller yang menjual kalau dia mau rugi ya, seperti itu. Tapi kalau untung relatif, ada orang yang mau ngambil untung tinggi, ada orang yang mau ngambil untung sedang, atau bahkan ada orang yang mau ngambil untung sedikit, seperti itu ya. Sama seperti saya, kalau saya itu saya nggak butuh untung ya, jujur ya. Ya tuh, dengan segala hormat saya tidak membutuhkan untung ya, yang penting saya ada lebihnya sudah cukup, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Seperti ini bosku. Buat yang mau ini sebetulnya mantul ya, dan bahkan saya rekomend buat rekan-rekan mungkin wanita karir ya, marketing, accounting and sebagainya, memakai tas ini mungkin akan terlihat lebih mewah, bukan mewah sih tapi lebih berkarakter gitu ya, atau lebih cantik, lebih fashionable, lebih mantul pokoknya ya pakai tas ini ya. Jadi yang mau ini saya kasih di 600 ya. 600 menurut saya dengan tas sefenomenal ini ya, sefemaus ini ya udah murah sih. Sefemaus no? Apaan sih artinya sefemaus begitu? So iya banget sih akhirnya. Sefemaus, nah sefemaus. Sepemos apa nih ya, di 600 ya. Pokoknya itu saya rekomen ya. Jadi kalau ada yang mau ngasih masukan, ada saran, ada request, komen aja bosku ya. Komen aja ya, kalau kita ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan atau apa, nggak apa-apa, di komen aja lah bosku ya. Nih saya punya ini DeFi. Nah dan ternyata ya, setelah saya searching, googling, Android Prady, ya ternyata ini mehong, ya. DeFi ini ternyata mehong loh, ya set dah gitu ya kan, saya ngelihat intip ya kan, ada yang jual 600, 500, 600, 500, ya begitulah ya kan, nah ini mantul banget di dalamnya ya, bersih. Mantul, DeFi ya, ada tag-nya. Dan ini ukurannya menurut saya ukuran ideal ya, ukuran yang sangat didambakan ya. Jadi tidak besar, tidak kecil, tapi puas, betul? Karena kepuasan itu tidak tergantung ukuran ya, tapi tergantung permainan, betul? Seperti itu. Nih, yang mau, ini saya kasih 400 aja. Menurut kalian? 400 kemahalan apa kemurahan sih? Kemurahan ya. Tapi coba ya. Kalau mau ini saya kasih di 400 ya.
Dari hardware-hardwarenya ini masih celing ya, tuh. Masih celing ya, tuh. Masa depan dia ini masih panjang, bosku ya. Melihat dari kekuatan tekstur dan ketebalan kulitnya, masa depan dia masih panjang ya. Cakep banget, bosku. Nah, paten kan? Paten kali pun. Nah, yang mau itu ya. Terus, saya punya tas-tas mini ya. Tas-tas mini ya. Saya punya tas rantai mini kecil. Ini tapi kulit mantul ya. Tuh. Ini kulit mantul. Jadi banyak yang suka menggunakan tas kecil ya. Dia nggak pengen ribet, nggak pengen gede gitu. Pokoknya yang simpel-simpel kecil seperti ini. Yang jelas dia dompet masuk, handphone masuk. Ya, untuk lebih safety dia ada di sini zippernya ya. Seandainya dia mau nyimpen dompet atau handphone, biar lebih safety masukin ke sini di kancing sereleknya. Seperti itu ya. Mungkin kalau untuk di sini ya sekedar apalah gitu ya kan, pembalut atau apa kan, cewek kan suka begitu ya. Tiba-tiba lagi PMS, beli sesuatu masuk pembalut masuk ya. Seperti itu ya. Nih, di dalamnya bagus. Di sininya bagus, di sininya ada tag ya. Ini Della ya. Ini brandnya Della Stel ya, Della Stel tuh ya, cakep serius ya. Nih di sini Della Stella Simatupang, mantul ya, dari rantai-rantainya mantul. Jadi dia simpel bosku, makanya gini tuh ya. Jadi nggak ribet dong ya kan, pengen ngambil dompet tes ambil ya kan, pengen atau ngambil handphone dia simpan di sini ambil kan gitu. Nah, cakep ya. Ini murah berapa bosku? 150 ya. Jadi yang mau ini ya fix aja lah, 150 ya. Murah ya. Nih kita next. Nah, sama halnya seperti yang tadi, dia ukurannya kecil satu jengkal ya, cuman dia beda dari desainnya saja. Seperti ini dia ada bergelombang ya, seperti gelombang cinta di sini. Satu, cus, dua, cus, tiga. Nah, seperti ini berarti dia ada tiga ruang berarti dong ya. Kita lihat. Nah, ini unik cara bukanya dia begini. Cus, jadi senyawa ya antara tali panjang dan zipernya itu dia ada keterikatan ya, seperti ini. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Jadi untuk nutupnya lagi dia simpel, tinggal ditarik lagi begini. Selek, ya kan? Simpel juga dong, ya cara makainya. Tuh, kalau untuk masalah ruang lebih banyak ini ya. Ada ruang hampa, ruang hati dan ruang lainnya ya. Tuh, satu, dua, tiga. Ada tag-nya, ini brand-nya adalah apa ya, tapi dia tulisannya ada di sini leather ya, leather yang artinya kulit ya. Nah, harganya sama bosku, 150, murah lah ya menurut saya, apalagi ini kulitnya masih punya masa depan panjang ya. Ini masa depannya masih panjang, mantul. Nah, saya punya yang kecil juga nih, cuman ini modelnya vintage ya. Tuh, kan banyak tuh yang pecinta tas katanya dia pengen model vintage ya kan. Atau mungkin jangankan tas ya, orang-orang yang vintage itu memang asik ya. Orang-orang yang vintage itu lebih mengerti, lebih paham dan lebih nyaman untuk didekati ya, termasuk saya ya. Saya ini kan termasuk dalam kategori orang yang vintage ya. Jadi kita bisa mengerti dan mudah memahami sebuah perasaan, itu orang yang vintage ya. Ya nih ya, tuh kulitnya mantul. Ah, cuman saya agak berpikir kalau ini ibab ya, kayaknya kulit ibab ini tuh ya, kayaknya ini kulit ibab. Jadi orang-orang yang tertentu lah yang bisa menggunakan kulit ibab ya. Kalau untuk saudara-saudara kita yang lainnya, dia tidak bisa memakai kulit ibab ya. Nah, jadi itu sih prediksi saya ya kan, menurut saya. Tapi ya saya juga nggak mengklaim kalau ini kulit ibab ya. Tapi sih sepertinya ini kulit ibab. Tuh, tapi bagus ya. Ada tuk tag tag-nya di sini tuh. Ha. Cus. Keren sih.
Dan yang bikin keren sebetulnya ini modelnya, bosku, model vintage ya. Ya. Modelnya yang bikin keren, jadi vintage dia. Tuh, ya. Mantul ya. Ini talinya bisa di, kalau istilah kerennya, di adjust ya. Adjust. Tuh, ya, mantul ya. Kulitnya mantul banget, bosku. Ya, ini sama 150. Ya, saya sih tidak pastikan ini kulit ibab ya, tetapi menjaga kemungkinan buat saudara-saudara kita yang tidak bisa menggunakannya. Jadi ya, lebih baik jangan jatuh cinta ya. Kita next. Ya. Karena kita belajar dari pasangan yang beda. Yang beda keyakinan kan suka ribet. Makanya jangan jatuh cintalah sama orang yang berbeda pandangan, keyakinan dan sebagainya ya. Jatuh cintalah dengan sehati, seiman dan seamin ya. Si Akang dagang tas nanaonan sih. Oke, kita lanjut nih. Saya punya tas kulit gajah, bosku. Tas kulit gajah. Cas. Keren ya, ini keren banget, bosku. Ya, kulit-kulitnya ini masih sama, masa depannya masih panjang ya. Ini kulit masa depannya masih panjang, bosku. Modelnya dia diserut di samping, serut, diserut lagi di samping, serut. Ya, cuman serut yang tidak terlalu menyerut ya. Coba gimana memaknainya ya. Serut tidak terlalu menyerut ya. Gitulah ya. Di dalamnya bagus ya. Ini brandnya Rodem ya. Dulu kita waktu zaman penjajahan kan ada kerja, apa tuh, kerja Rodem apa namanya itu ya? Apa sih dulu waktu penjajahan Cipante? Bukannya itu Maromusa ya. Gak nyambung lah. Sorry, saya lupa. Kerja Rodi ya, maksudnya kerja Rodi. Romusa kerja Rodi ya. Saya ingat ya dulu waktu pelajaran PSPB ya. Mungkin kalau anak-anak atau apa rekan-rekan kelahiran 2000-an, 90-an, kelahiran 2000 kayaknya enggak ya. Kayaknya buat rekan-rekan kelahiran 2000 kayaknya enggak ngalamin ya yang namanya PSBB ya. Dulu saya 90-an lah, 96 atau 95 atau 94 kayaknya ya. Saya masih ngalamin tuh yang namanya pelajaran PSBB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ya. Jadi mungkin kalau untuk yang kelahiran 2005 2000 ke atas kayaknya enggak ngalamin itu. Nih. Ini mantul ya, ini mantul. Pokoknya ini mantul ya. Kalau kulitnya ini sudah tidak tersaingi ya. Sudah tidak tersaingi ya. Kalau kulitnya ini juara lah ya. Kulitnya ini juara ya. Jadi kita, ketika kita pakai ini, orang-orang itu akan teralihkan pandangannya terhadap kulit ini. Heh, cepopon, itu kulitnya bagus ya tas lu. Kulit apaan sih gitu. Kulit mantan gitu aja ya. Mantan gue bak kulitin gue jadiin tas gitu. Ya, ini memang murah, bosku ya. Ini 200 ya. Kalau mau ini 200, bosku. Nah, 200 ya. Lanjut, yuk ah, ya buat ya. Cus, nih. Nah, ini mantul ya. Kalau ini pakai tas ini auranya itu lebih dewasa ya. Ya, jadi kalau yang baru-baru lulus SMA, baru kerja, jangan pakai tas ini ya. Karena tidak cocok menurut saya ya. Jadi aura-auranya lebih dewasa ya. Yang pakai tas ini antara usia 30-an antara usia 26 sampai ke atas ya. Mungkin 23-25 cocok pakai tas ini ya. Jadi yang baru lulus SMA jangan pakai tas ini ya. Karena ini auranya aura dewasa ya. Tuh, keren banget ya kan. Dewasa dong kita pakai ini gini ya. Ya. Bongkar ya kan, ambil sesuatu kita gitu. Ini mantul bosku, dia ada gaya-gaya rantainya begini, twing. Ini temannya, ini brandnya Christian apa ya, Christian Jogregetto gitulah ya. Ini menurut kualitasnya ini layak di harga 200 ya. Yang mau oke, fish 200 ya. Tidak mahal, oh tidak ya. Dari kulit-kulitnya mantul ya. Oh ini apa ini?
Oh bukan ya. Nah, ya ini tempelan saja ya. Tuh. Ya ini tempelan saja, tuh ya. Dia bersih. Ya, tuh. Oh, kertas ya, ini kertas, kertas. Tuh. Tinggal dibersihkan aja ya, nanti bersih ya. Tuh. Mantul. Mantul ya, tuh. Cakep, cakep tuh. Jadi kalau saya itu menjual tas itu, saya mengutamakan kelayakan ya. Jadi sebelum tas-tas ini saya jemreng, semua tas-tas ini sudah melakukan test and property ya. Ya, betul ya, test and property kan. Nih. Tep, kita lanjut lagi. Nih, sebenarnya sih ini rekomen ya. Ini rekomen, rekomen juga. Ya, katakanlah semua rekomen ya. Cus. Saya punya ransel kulit nih bosku. Ya, tuh, ransel kulit. Bayangkan saja ini belum dimandiin ya. Belum dimandiin udah kelihatan cantik ya. Yang cantik ya tetap cantik walaupun dia belum mandi ya. Tuh, artinya ini belum disemir gitu. Bayangkan saja kalau dia sudah di make up ya disemir. Cus. Ransel bosku. Tuh, ya. Ini sama ya, masa depannya masih panjang. Ya tuh dia ada brand ya Isak ya Isak mantul mantul bosku ya modelnya terdisi terbuka di sini terbuka di tengahnya ada zipper dikodok tidak ada apa-apa ya terus cara penutupannya gimana oh ini begini pakai magnet oh betul ya Isak ya jadi jangan khawatir ketika nanti ada yang ngepix ini sebelum berangkat dia akan saya semir ya. Dia akan saya semir. Ini lelah ya. Ya, ini lelah ya. Ada minus-minus lelah. Saya harus jujur ya. Tuh. Jadi dalam hidup itu kita harus jujur ya walaupun terkadang jujur itu menyakitkan ya. Nah. Ini ya lelah. Tapi kalau disemir, ini akan berubah warnanya ya. Pokoknya di make up mah cantik lah ya. Tapi untuk ketebalan kulitnya ini masih tebal banget ya. Ya, masih tebal ya, tebal sekali ya. Seperti manusia yang tidak tahu malu ya tebal aja gitu mukanya ya. Nih. Cus. Ini mantul bosku ya. Nah, cuman ini saya jual murah ya. Ketika ini mulus mungkin saya akan kasih di 250. Tetapi karena melihat sikon saya layakkan ini harganya 150. Murah ya. Oke, yang mau ini 150. Ya, ini mah hitung-hitung sambil nemenin rekan-rekan yang istirahat, ya kan? Rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti live streaming, ya. Nah, saya punya ransel lagi, brandnya Al Pacino, ya. Al Pacino minus, minusnya di mana? Dia lelah di sini, ya. Dia lelah di sini. Ya. Tapi lelah ini justru membuat tas ini semakin cantik, ya. Dengan adanya lelah ini membuat tas ini semakin seksi ya. Kelihatan kalau tas ini tidak manja ya, artinya dia petarung gitu ya. Tuh dia lelah di sini. Ya. Ini kulitnya mantul. Jadi kelihatan ini tas ini tas perjuangan gitu ya kan. Tuh. Ya tapi kalau dibilang tebal, ini masih tebal banget bosku ya. Ya masih tebal banget ya. Dipakai 5 tahun lagi masih bisa ya. Masih bisa dong. Ya. Ini harganya murah ya. Ini harganya murah. Harganya 150 ya. Bayangkan saja ketika kita belanjakan uang 150 dengan durasi 5 tahun itu kan awet ya. Cakep. Ya belakangnya cakep. Ya semua masih tebal ya, hanya lelah-lelah saja ya jujur ya. Cuman janganlah nanti ketika mau ngepix Kang, fotoin dong Kang. Sudut-sudutnya Kang, ininya itunya Kang. Aduh janganlah ya. Karena saya juga nggak mau lah mengecewakan ibaratnya pembeli saya ya karena di sini juga bukan hanya pembeli saya seandainya dia masuk ke channel saya pasti dia subscribe saya kan gitu jadi saya juga pengen membuat kalian itu senang gitu ya kan tidak kecewa ya karena kepuasan Anda adalah kebanggaan saya cie kayak warung Padang aja ya mantul ya tuh ayo sekolah mantul ini bosku. Oke bosku ya. Cakep kan?
Oke, ya. Jadi cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Ada masukan boleh, ada request boleh ya. Thank you, salam sehat untuk kita semua bosku ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. I love you all. Thank you.